menuju Jakarta bebas tuberkulosis dan pemenuhan hak sehat anak melalui imunisasi tahun 2018. Komitmen tadi menggariskan bahwa Jakarta, ibu kota, harus bebas TB sebelum tahun 2030. Menurut catatan, di Jakarta ada 37.000 kasus tercatat yang jumlah penderita TBC. Nah, itu 2017. Kita berharap nanti angka ini akan menurun dan insya Allah bisa bebas. Dan kita juga ingin agar imunisasi itu kita tingkatkan, capaiannya bisa lebih dari 90% atau bisa 100% total. Tentu capaian sekarang adalah angkanya 75 ya Pak, 78%. Dan kita berharap di tahun 2030 rencana program ini bisa tercapai. Pemprov sudah mengeluarkan peraturan gubernur untuk kita menjalankan program ini. Kemudian semua SKPD yang terkait juga harus melaksanakannya. Bapak Ibu semuanya, saya perlu garis bawahi, Jakarta memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa menjadikan ibu kota bebas dari TBC. Karena itu ini soal kemauan kita, dan hari ini kita secara resmi mengungkapkan komitmen, dan insya Allah penganggaran juga akan kita lakukan. Nanti Bapak Kepala Dinas dan Asisten Kesra akan menyusun programnya agar kita bisa mengalokasikan anggaran yang cukup bagi program imunisasi di ibu kota. Dan kita juga berharap nanti jangkauan dari program imunisasi ini bukan saja pada anak-anak yang memang sudah selama ini kita lakukan dan capaiannya cukup tinggi, tetapi juga pada orang dewasa yang punya potensi